Masjid Tuha Indrapuri merupakan sebuah masjid kuno yang terletak di Desa Indrapuri Aceh Besar atau sekitar 20 km dari pusat kota Banda Aceh, ibu kota Provinsi Aceh. Masjid ini diyakini terletak di bekas benteng dan pura. Tempat ini menjadi bukti kerajaan Hindu pernah berjaya di Aceh. Bangunan masjid berdiri kokoh di atas fondasi tinggi. Masjid sebagai bangunan utamanya berkonstruksi kayu berdiri tepat di tengah-tengahnya dengan pelataran yang luas. Bangunan utama masjid dengan kayu dan ukiran tersusun dari bawah sampai ke atap yang mengerucut mencapai 12 meter, terdapat 36 tiang penyangga. Atap masjid berbentuk persegi dan mengerucut seperti piramida. Gaya atap mengerucut tersusun tiga ini diyakini sebagai perpaduan unsur Aceh dan budaya Hindu kuno sebagai corak bangunan masa lalu. Bilal Masjid Tuha Indrapuri Sunardi mengatakan masjid kuno ini pada awalnya adalah sebuah pura yang didirikan kerajaan Hindu di Aceh dan menjadi benteng pertahanan. Pura itu kemudian dihancurkan ketika Islam berkembang. Masjid ini menurut keterangan orang-orang tua kami, orang-orang zaman dulu, ini didirikan oleh seorang putra harsa dari India ya, yang suaminya terbunuh di India lari ke Aceh. Maka dibangunlah kerajaan di Indrapura ini, kerajaan ya benteng di Indrapura ini ya. Ada yang mengatakan ini juga kerajaan Lamuri ini, bagian dari kerajaan Lamuri ini. Di atas reruntuhan itulah, Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636 membangun masjid yang diberi nama Masjid Indrapuri pada tahun 1618. Masjid Indrapuri juga menjadi saksi berbagai peristiwa penting sejarah Aceh masa lalu. Di masjid ini, Sultan Alaeddin Muhammad Daud Shah pada tahun 1884 sampai 1903 dinobatkan sebagai Raja Aceh.